This is Coast Indonesian Tech Startup Podcast, brought to you by appscoast.id. Halo? Yep. Okay, Nancy. Okay. In a minute. Bye. Nancy, yeah. Coming. Hi. Hi. Apa kabar? Baik. Alright. Okay, so kita mau ke mana nih? Ke Pacific Place. Okay, Pacific Place. Saya start tripnya ya. Okay. Alright. Wah, kita anyway pakai batik ya? Iya, wow. Seru banget nih. Seru banget. Emang suka pakai batik kemana-mana? Iya sih, karena memang udah beberapa tahun belakangan ini ya, saya memang mendalami batik. Dan memang bikin startup juga dalam bidang batik. Wow, startup bidang batik. Iya, betul. Apa nama startupnya? Startupnya namanya Batik Fraktal. Batik Fraktal. Apa sih si Batik Fraktal itu? Batik Fraktal itu sebetulnya temuan kita. Kita membuat motif batik dengan menggunakan rumus matematika fraktal. Dan rumus matematika fraktal? Iya, oke. Okay. Tenang. Itu gak sesusah matematik itu. Matematik ya? Iya. Rasanya pusingnya tadi. Enggak sesusah itu sih. Jadi rumus matematika fraktal ini sebetulnya intinya adalah perulangan. Perulangan? Iya. Yang gue tahu tuh kayak tanpa batas gitu ya? Betul, tanpa batas. Dia berulang terus, terus. Self similarity lah itu ininya. Okay. Ya intinya. Dan rumus fraktal ini kita olah di dalam sebuah software yang kita buat sendiri. Jadi kita make everything from scratch. Okay. Kita buat softwarenya dengan menggunakan rumus fraktal, dan rumus fraktal ini nanti bisa direkayasa untuk menjadi motif batik. Jadi si software-nya ini bisa merekayasa untuk jadi motif batik. Batik, betul. Agak rumit ya? Oh enggak sih, tenang-tenang. Itu tidak rumit sama sekali. Anyway, kenapa sih akhirnya bisa mutusin si apa namanya bikin startup si Batik Fraktal ini? Sebetulnya waktu itu sih nggak sengaja ya. Aha. Karena di awal-awal kita itu cuma lihat ini dua co-founder saya yang lainnya. Mereka tuh memang senang utak-atik rumus-rumus matematika gitu kan, teknologi kan. Geeknya ke science ya? Iya, geeknya ke sana. Oh, awalnya itu? Iya, awalnya gitu aja. Setelah itu kita lihat lebih jauh, memang ternyata bisa. Oh, gitu. Memang ternyata bisa jadiin si software yang tadi itu tadi? Betul. Kita akhirnya bikin software. Setelah itu softwarenya disempurnakan, dan kita lihat, wah ini bisa dipakai oleh perajin-perajin kan. Oke. Okay. Dan ya udah, mulai dari saat itu kita komersialisasi. Nah, anyway, sekarang kan harga bawang tuh udah sekitar 40.000 satu kilo. Harga bawang 40.000 satu kilo. I didn't know that. Thank you for the 40.000 harganya. Nah, anyway, tujuan lo untuk bikin batik fraktalis sebenarnya tujuan visionernya apa sih? Visionnya sebetulnya adalah ya karena kita berhubungan dengan budaya tradisi ya. Aha. Gitu. Karena anak muda sekarang kan semuanya pakai teknologi. Betul. Kerja pakai teknologi. Apapun pakai teknologi. Mau ngomong pakai teknologi. Okay. Mau eksis teknologi. Okay. Kerja pakai teknologi, laptop segala macam udah biasa. Nah, kita berpikir bahwa batik ini juga harus disentuh teknologi. Okay. Supaya diteruskan oleh generasi muda. Nah, ini tuh bentuknya software kan ya? Betul, kita ada software. Uh-huh. Dan kita juga punya bisnis bisnis produknya ya. Okay. Karena kita harus memperlihatkan bahwa software ini bisa menghasilkan produk loh. Gitu. Okay. Dan ini memang sebuah bisnis model yang kita bentuk untuk bekerja sama dengan perajin. So anyway, perbedaannya si batik fraktal ini dengan batik-batik yang udah ada, itu apa sih yang jelas perbedaannya? Kalau dari sisi produk sendiri, tampilannya lebih modern. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana kita membuat variasi-variasi modern dari motif batik yang ada. Kalau batik-batik yang biasa kan memang sudah tradisional ya. Aha. Itu sih kita jaga aja sebagai budaya kita. Terus kalau si produk yang best seller nih dari si Batik Fraktal sendiri nih, produknya apa sih? Yang sekarang best seller itu fashion accessories. Jadi tas-tasnya gitu ya. Karena di luar negeri itu orang-orang senang sekali tas sama scarf. Sama scarf? Iya. Yang motifnya batik gitu. Motifnya batik, karena kan bisa dipakai semua orang. Yeah. Cowok bisa, cewek bisa, dan
bisa dipakai summer, winter dan sebagainya gitu. Karena kita kalau lihat pasar luar negeri ya memang harus sesuai dengan ya tren sama sesuai dengan musim ya kalau mereka ya. Kalau misalnya si batik fraktal ini kalau boleh tahu harga charge-nya nih ke usersnya nih apa free? Atau dia berbayar langsung di awal atau gimana sih? Kalau untuk software sendiri kita memang ada berbayar ya, langsung di awal. Jadi pembelian biasa itu ada dua versi, yang ada satu dua versi. Basic dan Pro. Basic dan Pro. Ya, kalau untuk basic hanya 500.000 saja. Oke. Karena dan itu untuk ukuran software kan murah ya. Itu sekali beli ya berarti. Sekali beli. Okay. Dan untuk satu serial number untuk aktivasi ya, jadi bisa dipakai untuk satu alat komputer lah, dikatakan begitu. Terus kalau untuk yang pro itu harganya 3 juta. 3 juta? 3 juta. Bedanya apa yang basic sama pro? Yang basic itu motif-motifnya sudah kita sediain. Udah ada template-nya gitu. Sudah template. Jadi ada template ayam nggak? Ada. Soalnya dengar katanya fobia ayam. Oh my god, you have a very good information. Kenapa sih bisa fobia ayam? Kan menurut gua gerakannya nggak bisa diprediksi. Ini kemana gua, oh my god. Ini clue yang bagus juga buat cowok-cowok yang ingin mendekati Nancy. Jadi harus punya gerakan yang bisa ditebak. Soalnya kalau lo nggak bisa ditebak gerakannya, dia nanti langsung fobia. Ini mau kemana? Oh my god. Oke. Back to yang apa namanya basic sama. Basic ya. Sama yang pro tadi. Ya itu sudah ada template-nya. Jadi memang dia kita udah sediakan beberapa. Jadi pengguna itu bisa memasang-masangkan gitu. Oke. Jadi dia tinggal drag and drop. Nah, kalau untuk yang pro ini dia bisa menciptakan model baru. Jadi image baru tuh ada satu fungsi untuk yang membuat image baru gitu. Terus cerita dong kelebihan dan kelemahan lo itu sebagai seorang entrepreneur tuh apa sih? Ya bubbly gitu, yang meledak-ledak gitu. Oke. Okay. Terus, tapi habis itu bisa diem juga. Jadi kenapa tiba-tiba dari yang apa namanya eksplosif kayak gitu tiba-tiba bisa jadi diem? Gua juga nggak ngerti kenapa. Nah itu dia. Apa karena nggak terimplementasi atau kayak wah gua pengen kesini cuman aduh nih resourcesnya kurang atau kayak gimana atau? Kadang-kadang kalau gua lihat sih mungkin ada impulsifnya juga ya gitu kan. Jadi kalau misalnya wah jadi semangat sekali dan sebagainya terus suka nggak sabaran tapi habis itu bosen. Cepet bosen. Iya, gitu. Jadi kalau udah bosen tuh ya deh udah. Gitu. Jadi ya itu satu yang harus gua kayaknya harus gua ini deh beresin ya. Nah, sekarang strength. Strength. Oh my god. Membicarakan kekuatan diri sendiri ini dilematis sih. Super powernya tuh. Iya. Super powernya mungkin gue problem solving atau gue tuh seorang problem solver gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya lo datang sama ke gue dengan ada masalah, gue kan bisa memikirkan beribu macam cara untuk memecahkannya. Kalau misalnya lo lagi jenuh gitu ya, atau stuck gitu sama si startup lo ini gitu, biasa tuh lo melakukan kegiatan apa sih? Yang tadi dibilang moving on-nya tuh apa? Tuh ngapain, ngerjain sesuatu yang lain atau apa gitu? Nah, kalau menurut gue, kalau pikiran kita stuck, itu tuh harus dipush sama badan yang gerak terus gitu. Jadi gue rutin olahraga. Oh, olahraga. Ya. Larinya ke workout ya? Iya, larinya ke workout. Gue lari deh tiap hari gitu. Hampir ya mungkin 4 kali seminggu gue lari, minimal 5 kilo sekali lari. Sekali lari 5 kilo. Iya. Boleh ceritain gak the lowest moment lu seumur hidup lu? Atau pas ngejalanin si batik fraktal ini, apa sih? Waktu itu kalau menurut gue waktu awal-awal bikin startup ini sih, memulai startup ini. Karena ini tahun 2000? Tahun 2009 lah ya, 9 gitu ya. Karena waktu itu startup kan belum banyak ya. Oke. Kalau sekarang kan sudah ekosistemnya sudah mulai bagus lah. Investor sudah ada angel investor dan semuanya segala macam. Nah waktu itu sama sekali nggak ada. Jadi kita itu betul-betul gambling banget gitu. Okay. Jadi nggak tahu di depan tuh seperti apa. Terus yang gue mau bikin aneh juga gitu. Batik pakai rumus, pakai matematika, lo mau apa sih gitu kan? Okay. Segala keraguan ya, orang-orang banyak yang bilang ini lo mau ngapain sih, aneh-aneh aja, ratusan tahun batik tuh udah begitu, ngapain lo pakai software kan gitu sih, so many doubt lah ya. Okay. Ceritain dong film favorit lo dan 5 lagu favorit lo.
lagu apa ya, Ed Sheeran mungkin yang Sheeran. lagi banyak dengan gue, sudah agak berlalu sih, tapi okay. Ya gitulah ya. Ed Sheeran, kemudian John Legend gue juga senang. John Legend, okay. Ya, terus beberapa lagu instrumental lah, kayak yang ya biasanya jazz musiknya Joey Alexander yang kemarin, oh, karena dia kemarin lagi barusan lagi kenceng banget, lagi kenceng banget, terus gue kan gila, iya gue langsung pas lagi gue liatin ya rekamannya, gila emang keren sih. Gitu. One last song. One last song. Led Zeppelin. Wow, Led Zeppelin. Ini selera tua. Luar biasa. Gokil. Nah kalau gitu film favoritnya apa nih? Ini buat clue juga nih biar para mantannya yang ini nih petunjuk. Oh. Ini cluenya. Kalau film favorit, The Judge, kalau pernah tahu. Ya, The Judge itu yang main Robert Downey Jr. kan. Nah, itu bagus banget menurut saya ceritanya, karena saya senang juga sama Robert Downey kan. Oh. Wah, kan tim Iron Man. Tim Iron Man. Jadi, pokoknya film-filmnya dia itu udah yang segala macam udah gue tonton lah gitu ya. Gue senang banget, dan sekarang itu lagi yang kemarin gue nonton berkali-kali gitu, karena karakternya bagus banget, ceritanya juga bagus. Harapannya kedepannya nih buat Batik Fraktal apa sih? Harapan kedepan atau mau nikah deket-deket ini gitu? Hei para mantan, ini cue lagi ya. Harapan ke depan sih untuk softwarenya sendiri, karena sekarang software ini sudah digunakan oleh 1.700 perajin di Indonesia. 1.700. Iya, dengan kita pakai personal training, jadi kita datang langsung ke kampung-kampung perajin untuk melatih mereka. 1.700, can you imagine? Jadi memang kerjaan sepanjang berapa tahun itu udah itu doang. Luar biasa ya hasil kerja kerasnya. Iya. Nah, kita kepengen tentunya penggunanya makin banyak kan. Uh-huh. Dan dalam 3 tahun ini saya targetkan ada 5.000 penambahan. Ada 5.000 yang menggunakan ini. Menggunakan. Jadi ini bakal dipercepat lah, diiterasi untuk penggunanya gitu. Hmm. Kalau pertanyaan kedua, yang mau nikah dalam waktu dekat? Oh, wow. Itu didoakan saja ya. Amin. Nah, ini boleh share nggak do and don't list-nya untuk para entrepreneurs atau yang newbie lah, baru mau memulai jadi entrepreneurs, terutama techpreneurs. Okay. Do-nya apa, don't list-nya apa? Do and don'ts. Ala Nancy ya. Karena sebetulnya kan gak ada formula yang baku ya. Uh-huh. Namanya apa? Tapi kalau menurut pengalaman aku ya, kalau do-nya itu selalu terbuka terhadap hal baru. Selalu terbuka terhadap. Selalu harus terbuka terhadap hal baru, dan selalu harus terbuka terhadap diversity gitu. Oke. Okay. Karena kalau mau jadi technopreneur atau memulai usaha sebagai entrepreneur, mm-hmm. terutama dalam bidang kreatif, mm-hmm. gitu ya. Diversity itu salah satu ini ya, salah satu sumber ide gitu. Okay. Jadi selalu surround yourself dengan orang-orang yang berbeda dari lo. Okay. Gitu. Kelilingi punya teman yang benar-benar ya beda dari latar belakang yang berbeda, apa pekerjaannya, pendidikannya, sukunya, rasnya, agamanya, apapun yang berbeda, itu dunia lah menurut gue yang paling satu. Don'ts-nya sekarang. Don'ts-nya menurut gue jangan berhenti. Iya, karena once you stop then you fail. Iya. Alright, kita sebentar lagi sudah mau sampai nih. Oke, okay, wow. Very nice to talk to you. Keren banget. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. And then semoga Batik Fraktal bisa jauh-jauh lebih bermanfaat untuk banyak orang. Semakin sukses, sebentar lagi kita mau ke Silicon Valley ya? Iya. Ada yang mesti di-vote atau di-promote atau mungkin? Iya, jadi bisa lihat, mungkin bisa follow aja Facebook-nya Batik Fraktal, okay. atau Instagram-nya Batik Fraktal. Uh-huh. Nanti bisa lihat cara vote-nya di situ. Oh. Karena memang ada yang harus diklik sana, klik sininya gitu. Nah, caranya semuanya udah kita posting tiap hari di social media accounts kita. Oh, jadi masuk ke Facebook sama Instagramnya Batik Fraktal, di situ ada cara vote-nya untuk support Batik Fraktal ke Silicon Valley ya. Iya. Luar biasa. Alright, Nancy, thank you ya. Thank you banget loh. For your time. Ini, anyway. Yes, such a good morning.
Senang banget bisa ngobrol. Sama-sama, aku juga senang sekali. Alright, kita sudah sampai. Saya end trip ya. Thank you ya. Alright, thank you. Very nice to meet you. Me too. Bye. Bye. This is Coast, Indonesian Tech Startup Podcast, brought to you by appscoast.id.